Halo semuanya, kembali lagi di Meka Channel. Hari ini kita mau staycation di Garut, tepatnya di Cahaya Villa Garut. Posisinya Mama Meka sudah check in ya, dan langsung diantar oleh Pak Satpam ke villanya. Sebelum masuk ke villa, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan mengecek suhu tubuh. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update video terbaru dari Meka Channel. Suasana di sekitar villa. Jadi di tengah-tengah villanya ada kolam ikan. Ini seru banget sih, ada experience untuk kasih makan ikan yang super gemes. Nah, berikutnya ini adalah suasana kamar yang Mama Meka pesan ya. Tipe kamar yang Mama Meka pesan itu adalah tipe suite ya. Di sini ada king size bed, kemudian ada ruang duduk-duduknya tadi. Dan ada yang spesial dari kamar ini, yaitu adalah tarang. Nah, jadi kamar ini dilengkapi dengan kamar rendam pribadi ya. Kita bisa berendam sepuasnya di sini dan tidak terganggu oleh orang lain tentunya ya. Di depan juga ada taman kecil gitu supaya ada nuansa hijau-hijaunya. Nah, ini shower dan toiletnya juga. Kita aman sih di sini. Buah anak kecil khususnya itu aman banget lah. Selanjutnya, ini adalah suasana breakfastnya ya. Untuk makanan dan variasi menunya sudah cukup lumayan ya, lumayan enak dan cukup variatif juga. Yang paling mengesankan adalah pemandangannya. Jadi kita bisa makan dengan menikmati pemandangan gunung yang sangat indah. Ya, seperti ini kira-kira. Kemudian di seberangnya yang di tempat kita melihat pemandangan itu adalah kafe ya. Jadi kafe ini kalau pagi kita pakai untuk breakfast, kalau sore itu dipakai untuk nongkrong kafe gitu. Nah, ini adalah lobinya. Villa ini juga sudah bersertifikat CHSE ya, Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability. Jadi aman pokoknya, sudah sangat aman dan terjamin. Nah, ini adalah kolam renangnya ya. Kolam renangnya itu kolam renang air hangat, bersih banget. Harga tiketnya untuk anak-anak weekday itu Rp20.000, Rp30.000 untuk UKN. Kalau dewasa Rp30.000 untuk weekday dan Rp40.000 untuk weekend. Ini sih recommended ya untuk teman-teman yang mau berenang aja, tidak menginap. Oke, sekian dulu video dari Mama Meka. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Bye-bye!